bertemu kembali di ibadah Kega hari ini. Pasti adik-adik semuanya bersuka cita kan? Dan semuanya siap untuk beribadah. Yuk semuanya adik-adik yang siap untuk beribadah, coba berikan senyum yang terbaik buat papa mamanya. Coba dilihat kanan kiri, papa mama atau opa oma atau kakaknya boleh juga. Iya, oke. Adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya adik-adik tutup mata, lipat tangannya. Sama-sama ikutin doa Kayus ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah. Kami mau menyanyi, melompat buat Tuhan Yesus. Kami juga mau mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, buat adik-adik yang siap untuk beribadah, siap menyanyi buat Tuhan, semuanya boleh berdiri. Kita mau bilang, oh sukacitaku. Boleh digoyang-goyangkan badannya. Pujian kembali sungai sukacitamu. Dengan penuh bersukacita ya adik-adik, kita mengangkat pujian ini sambil digoyang-goyangkan badannya, sambil bergerak-gerak. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Setiap waktu
no, no. Wow. Anak Indonesia ceria, sehat, kuat. Ho, 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 ho. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, melompat buat Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi ya. Adik-adik boleh siapkan hatinya, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau bilang firman Tuhan ku dengar. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Yuk adik-adik ikutin doa Kayus ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Karena Tuhan Yesus selalu jaga aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan Yesus beri. Yesus, sebentar kami mau mendengar cerita firman-Mu. Kami mau duduk diam dan taat. Roh Kudus, Roh Kudus, ajar kami ya untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Karilia di Kega Bayi. Udah mandi belum adik-adik? Udah makan? Siapa yang tadi waktu memuji Tuhan semangat? Angkat tangan. Yeay, adik-adik hebat. Tetap semangat Kega ya. Biarpun di rumah, memuji Tuhan dan dengar firman. Apa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ingat gak adik-adik? Tentang apa? Ya betul, tentang Tuhan menyediakan makanan yang cukup buat kita anak-anaknya lewat papa mama. Nah,
hari ini Karilia mau lanjutin firman Tuhannya tentang Tuhan menyediakan juga. Tapi hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan menyediakan yang lain. Nah, seperti firman Tuhan udah kasih tahu ke kita dari Kejadian. Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Papa mama nanti bacain anak-anaknya ya di rumah. Bagaimana ketika Tuhan pertama kali menciptakan dunia, ciptain kita nih manusia, yang kayak Karilia, kayak papa, kayak mama, kayak adik-adik semua. Tuhan juga menyediakan semua yang dibutuhkan sama manusia, yang dibutuhkan sama kita, dari makanan. Dan hari ini kakak juga mau cerita tentang kebutuhan kita yang lain yang Tuhan sediakan, yaitu apa nih namanya? Pakaian, baju, ya pasti adik-adik di rumah bajunya macam-macam ya, punya pakaian yang bermacam-macam. Nih kakak bawa beberapa contoh. Ada yang tahu nggak kalau kita lagi ke tempat dingin atau lagi hujan terus dingin, kita pakai baju apa adik-adik? Tahu nggak? Kita pakai baju hangat nih, kayak gini nih, baju hangat nih. Bahannya tebel, tangannya panjang supaya adik-adik tidak kedinginan. Nah terus kalau lagi ada pesta, oh iya ya sekarang lagi corona, kita jarang ada pesta ya. Tapi boleh dong kalau ulang tahun di rumah dirayain sekeluarga aja ya. Pakai baju apa? Biar cantik. Nah pasti pada punya nih yang cewek-cewek nih. Kalau yang cowok-cowok pakai bajunya jas. Baju apa namanya? Baju pesta. Ya anak laki-laki biasanya pakai kemeja, cakep. Kalau nggak pakai jas, anak perempuan pakai gaun kayak gini. Tapi dipakainya buat pesta, jangan buat tidur, nggak enak. Jangan buat main, nanti nyangkut bajunya ya. Nah kalau main yang ini nih baju main. Kalau anak Arilia paling suka main pakai kaos, bawahnya pakai celana pendek. Nah kayak gini ya, pakai kaos sama celana supaya apa adik-adik? Supaya kalau main enak, gerakannya bebas, bisa main sepeda, lari-larian ya, pakai baju main. Terus ada baju apa lagi ya? Oh ada yang udah sekolah belum? Udah playgroup, kelompok bermain, ada? Nah kalau adik-adik yang belum, kakak kasih tahu nih, nanti kalau sekolah dapat baju kayak gini nih, baju seragam. Nih, ini kebetulan kakak bawa baju seragam olahraga ya, namanya baju seragam. Ada lagi baju apa ya? Kalau malam-malam mau bobo, dipakein apa sama papa mama? Pakein ini kan? Tuh, baju tidur. Celananya panjang biar gak masuk angin kalau tidur ya. Nah adik-adik, ada lagi. Kalau sekarang siapa yang suka kepanasan di rumah? Wah lagi gerah ya sekarang ya. Kalau lagi gerah paling enak pakai baju begini nih. Kalau kakak bilangnya baju adem, bahannya enak, nyaman supaya gak kepanasan. Nah ada begitu banyak baju yang kita punya ya adik-adik ya. Ada baju buat tidur, buat kedinginan, buat kepanasan, buat pesta, buat sekolah. Semuanya Tuhan sediakan lewat siapa? Papa dan mama. Bersyukur ya adik-adik ya, bisa punya baju. Mau main, ada bajunya. Mau tidur, ada bajunya. Mau pesta, ada bajunya yang cakep. Mau kega nih, pakai baju rapi, ada. Ya, siapa yang masih suka nangis-nangis kalau mau dipakein baju? Pas habis mandi, habis cuci-cuci, mau bobo. Ayo deh, sini nih. Nih pakai bajunya sini, mama mau pakein. Ini nih, dulu, kok kabur? Sini. Nah, siapa yang suka gitu? Mau dipakein baju nangis-nangis. Gak mau, kamu pakai baju, mau pakai baju. Atau dikasih baju, ini ande pakai ini biar gak kepanasan. Buang, gak mau, bajunya jelek. Maunya pakai baju pesta. Gak boleh ya. Dibantu sama Mbak Suster, adik-adik nurut, taat ya, supaya kita terlindung badannya, gak kedinginan, gak kepanasan dari gigit nyamuk ya. Bersyukur, berterima kasih. Udah pernah belum bilang sama papa mama, makasih ya papa mama udah beliin aku baju. Terima kasih.
makasih ya kalau ada yang punya mbak suster di rumah. Makasih ya mbak suster sudah bantuin aku berpakaian. Nah, kakak mau bacain lagi nih ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita. Masih inget gak? Sama-sama ya kita baca, dibantu sama papa mama ya. Filipi 4 ayat 19. Sama-sama yuk, Filipi 4 ayat 19. Bunyinya gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 19. Ayah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama bersyukur ya sama Tuhan Yesus yang sudah begitu sayang sama adik-adik. Bukan hanya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Ia bahkan memenuhi keperluan kita sampai yang terkecil. Makanan kita diperhatiin, pakaian kita diperhatiin. Kita juga harus bersyukur sama Tuhan dengan cara berdoa, terima kasih sama Tuhan Yesus, dan juga dengan cara mensyukuri, berterima kasih sama orang tua yang udah sediain pakaian-pakaian buat kita. Yuk lipat tangan kita berdoa yuk. Ayo papa mama, pendamping juga boleh peluk anaknya, pimpin anak-anaknya supaya bisa mengikuti doanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kau sudah menyediakan pakaian yang cukup untukku lewat papa dan mama. Berkati papa dan mama ya Tuhan, supaya mereka sehat-sehat selalu dan bisa menjagaku dengan baik. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, engkau sungguh baik. Terima kasih untuk setiap pakaian yang aku punya. Aku tidak mau marah-marah, aku mau bersyukur memakai pakaian yang Tuhan sediakan lewat papa dan mama. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini, jangan lupa ya, selalu bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus dan juga sama papa mama. Ya, dadah adik-adik, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Di 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus.